Apa kabar semua? Saya ucapkan terima kasih Syasya Nandri kepada semua yang telah hadir pada malam ini. Saya tengok sambutan cukup luar biasa. Kalau Dato' Ali Rustam hadir malam ini, pasti dia akan terkejut dan lari bertanding di tempat lain. Saudara-saudara, saya cukup terharu kerana jumlah yang hadir pada malam ini menunjukkan bahawa rakyat negeri Melaka, Melayu, Cina, India telah bersedia untuk lakukan perubahan menjadikan Melaka negeri Pakatan Rakyat Pilihan Raya Umum ke-13. Di sebelah Dewan Pempong ini ada suatu bangunan yang lama tapi diberi nama baru. Nama dia Urban Transformation Center. Dia boleh bagi nama bahasa Melayu, tapi orang UMNO dia kata hidup Melayu, dia tukar nama bahasa Inggeris. Baik. Siapa yang rasmi? Yang rasmi ialah Perdana Menteri Datuk Najib Mongolia. Yang penting saya nak sebut apa dia beritahu sewaktu perlancaran bangunan ini. Dia kata dia minat bola sepak. Dia minat Euro 2012. Malam ini selepas ceramah umum di Bukit Piatu Mutiara, kita akan buat live siaran antara Spain dan Itali. Saya sokong Spain. Siapa sokong Spain? Oh, ramai Itali. Tak apa. Baik. Apa Datuk Najib beritahu? Dia kata dia anggap politik ini macam bola sepak. Dan dia beritahu dalam pilihan raya yang akan datang, dia akan usahakan supaya Barisan Nasional menang 14-0. 14-0. Setiap negeri kalah. Itu Dato' Najib kita nak beritahu dalam mimpilah 14-0. Sebab sewaktu tahun 2008, you ada kenal Menteri Besar Selangor. Nama dia Khair Toyo. Itu MB Selangor yang rumah dia 20 juta. Mana dia dapat duit? Dia kata dia doktor gigi. Hari-hari cabut gigi dapat 20 juta. Dia beritahu, waktu itu Khair Toyo beritahu, kita akan jadikan Selangor sifar pembangkang. Zero opposition. Hari ini, beberapa hari yang lalu, Dato' Najib beritahu perkara yang sama. Itu maknanya pilihan raya umum yang akan datang, Dato' Najib akan jadi ketua pembangkang di Malaysia. Dato' Sri Anwar akan pimpin negara ini. Tapi tadi saya baca akhbar Perdana Menteri ketiga Malaysia. Perdana Menteri pertama Najib. Perdana Menteri yang kedua nama dia Rosmah. Perdana Menteri ketiga Mahathir. Dia beritahu pilihan raya elok tahun depan full term. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, boleh tahan ke sampai tahun depan? Boleh tahan ke? Sebab itulah kita buat makan malam hari ini. Kita sudah buat banyak program daripada bulan 6 tahun yang lalu. Sebab Datuk Seri Anwar beritahu bulan 6 must full gear. Bulan 9 tahun lalu pilihan raya, kita pun kerja separuh mati. Bulan 9 tak ada pilihan raya. Kemudian sampai bulan 9, kemungkinan bulan 12
saudara, kita kerja dua kali kuat. Tengok-tengok bulan 12 tak jadi pilihan raya. Kemudian kita dengar bulan Mac tahun ini, bulan Mac tahun ini confirm pilihan raya. Sudah bagi 100, 200, 500. Orang semua suka dapat RM500. Walaupun kita tahu 500 tu apa nilai dia. RM500 berapa hari boleh simpan? Berapa hari? Satu hari, dua hari, paling lama tiga hari. Habis itu 500 sudah lupa Najib beli. Jadi saudara-saudara, bulan 3 bersih, tak ada pilihan raya. Jadi mereka kata bulan 6. Sekarang ni sudah bulan 7, tak ada pilihan raya. Sebab tu saya beritahu pada kawan-kawan keadilan, kita buat dinner lah, cari duit sikit. Mau lawan lagi kuat selepas daripada sumbangan saudara-saudara kepada perjuangan kita untuk lakukan perubahan. Jadi malam ini saya sebagai pengurusi keadilan di Melaka, saya minta tolong sekali lagi. Saya tahu Melaka ini rakyat dia kaya-kaya. Sebab Ali Rustam sudah isytihar Melaka ini negeri maju. Negeri Selangor belum maju, negeri Johor belum maju, Melaka negeri paling maju. Kita semua ada. Sungai kita macam Venice. Sungai kita. Kita ada monorail, walaupun dia jalan sedikit-sedikit. Sekali jalan 10 kali tak jalan. Ali Rustam kata negeri maju. Jadi saya yakin malam ini tuan-tuan pasti bawa paling kurang pun RM500 dalam kocek. Sebab semua rakyat negeri maju. Jadi untuk itu saya nak minta tolong malam ini, kalau ada kesudian untuk bantu kita sekali lagi, saya ingin lancarkan tabung untuk saudara-saudara menyumbang kepada perjuangan kita. InsyaAllah, God willing, kita akan gunakan setiap sen daripada sumbangan saudara-saudara untuk terus kalahkan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya dengan ini melancarkan tabung dan silakan kawan-kawan untuk mengucapkan. Saudara-saudara, akhirnya saya nak beritahu pada malam ini, kita dalam Pakatan Rakyat Keadilan PAS dan DAP, kita beritahu dan sentiasa sampaikan message supaya kerajaan itu menjadi kerajaan yang jujur, honest government. Kita mau bantu rakyat, kita mau buat yang terbaik untuk rakyat, dan sebab itu kita kemukakan dasar-dasar yang baik. Saudara dah dengar tadi daripada Dr. Tan EQ dan tim paduka Dr. Tan EQ tentang isu Selangor. Baru-baru ini kita diberi maklumat oleh wabiku daripada DAP, negeri Melaka ini, kita ambil contoh air saja. Air di Melaka ini bukannya percuma, malah air longkang pun dia mau kira. You bayang air longkang pun mau kira. Negeri Selangor dapat air percuma, negeri Melaka negeri maju, air longkang kalau nak guna kena bayar lesen RM150. Tiap-tiap tahun kena renew license. Kemudian kena pasang meter, berapa banyak air longkang kamu ambil. Dia charge pula 8 sen 1 kubik meter. Ini gila punya kerajaan. Sebab itu saya beritahu kepada saudara-saudara, kita sebut, kalau kita ingin perintah negeri Melaka dan juga Putrajaya, kita nak jadi kerajaan yang baik, kerajaan yang jujur. Beritahu kepada rakyat, kita nak bantu rakyat, kita bantu betul-betul. Bukan mana kita bohong dan tipu dan anaya dan zaini rakyat di negeri Melaka ini. Sebab itu saudara-saudara yang dikasih sekalian, saya harap semua yang hadir dalam dewan ini, saya nampak ada kawan-kawan saya orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asal pun ada. Kita mesti bergabung tenaga untuk lakukan perubahan dan selamatkan negeri Melaka ini. Walaupun Melaka maju, hutang kita sekarang sudah RM800 juta. Mana kita mau cari wang kalau kita jadi kerajaan besok? Tapi tak apa,
Kita boleh bincang dengan bakal Perdana Menteri kita. 800 juta ringgit kita bayar sedikit-sedikit lah. Tak boleh bayar terus. Kerana Melaka ni perlukan kewangan untuk bantu memastikan negara, negeri ini ditadbir dengan baik. So, saudara, akhirnya saya minta sekali lagi. Kita yang penting sekarang ini ialah maklumat. Kita mesti sampaikan message, information. This is the war of information. Siapa yang beri maklumat, rakyat faham, itu mereka akan beri undi kepada parti yang mereka faham. Sebab itu kita mesti lakukan perkara ini secara konsisten dan berterusan. Jadi saya harap saudara-saudara, sekali lagi saya minta tolong untuk kita sama kerja, sama-sama lakukan ikhtiar, kita usaha dengan baik. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapat keberkatan dan akhirnya dengan usaha dan sokongan semua rakyat di Melaka ini, kita boleh mendapat sinar yang baru dengan kerajaan yang baru, harapan baru, kerajaan baru. Demi rakyat, kita akan jadikan pilihan raya umum 13 adalah pilihan raya yang terakhir untuk UMNO dan Barisan Nasional menjadi kerajaan di negeri Melaka ini. Boleh atau tidak, saudara-saudara? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau sudah boleh, saya berhenti setakat ini. Saya dah nampak saudara-saudara ada makan. Silakan makan sambil kita mendengar lagi ucapan-ucapan yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan energi, semangat baru untuk terus sampai bila pun mereka buat pilihan raya, kita tetap bersemangat untuk jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional. Thank you very much. Saya dan terima kasih.